Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Jadi hari ini kita ada satu lagi peranti terbaru untuk anda lihat apa yang ada dalam kotak, iaitu sebuah Vivo Nex 3 5G. Ini adalah pertama kalinya telefon pintar sejenis yang dapat menerima Wave 5G ke makmal kami. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apakah yang Vivo dapat tawarkan pada Vivo Nex, kerana anda sudah pun tahu bahawa Vivo Nex adalah peranti yang lebih melihat kepada masa depan ataupun mempunyai inovasi yang baru yang diletakkan pada peranti ini sahaja buat masa ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang berada di dalam kotak Vivo Nex 3 yang sangat futuristik ini. Mari kita lihat. Buka sahaja kotak, anda akan dapat lihat di bahagian atasnya terdapat indikasi bahawa ini adalah Vivo Nex. Dengan ini dipanggil, kalau tak silap saya, ini dipanggil Luna Ring, yang juga keunikannya ada pada peranti yang sebelumnya. Kemudian buka sahaja kotak, anda akan dapat lihat sendiri ini adalah, boleh dikatakan, penutup kepada penutup. Dan buka sahaja, anda akan terus dapat lihat peranti ini sendiri. Dan yang pertama, kita akan angkat dahulu peranti Vivo Nex 3 ini dan letaknya di tepi. Di dalamnya anda akan dapat phone telinga yang kecil, dan tak silap saya ini adalah sejenis in-ear seperti ini. Dan kita bergerak kepada yang seterusnya, ini adalah watt charger sebesar 44W. Tetapi saya agak sedikit terkilang kerana Vivo telah pun memperkenalkan charger yang agak tinggi sampai sehingga 100W yang boleh mengecas 1 sampai separuh ataupun 50% dalam masa 5 minit kalau tak silap saya semasa saya pergi ke China hari itu. Tetapi 44W bagi kami ia agak cukup baik. Kemudian kita akan beralih lagi di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat satu boleh dikatakan soft case. Ini agak lembut, anda boleh lihat, anda boleh lenturkan seperti biasa, dan ini adalah jenis getah, dan belakang teksturnya terasa seperti seakan leather dengan cut out dan juga jenama Nex di bahagian bawah kerangka ini. Bergerak ke dalamnya lagi, anda akan dapat lihat akan ada user manual, tetapi saya pasti tidak akan terdapat sebarang stiker dan sebagainya. Di dalamnya lagi anda dapat lihat ini adalah wayar untuk pengecasan dan juga wayar untuk pemindahan data menerusi USB Type A kepada USB Type C. Baiklah, ini dia peranti Vivo Nex 3 5G yang berada dengan kami ini, dan jika anda perasan juga di bahagian sisi tidak terdapat sebarang butang dan plastiknya agak sedikit tidak sekata kerana tidak mempunyai sebarang butang untuk disangkut. Jadi saya akan terus slide saja seperti ini. Dan ini dia sebuah Vivo Nex 3 5G dengan rekaan yang cukup menarik. Dan ini adalah rekaan belakangnya yang juga terdapat plastik, saya percaya ya. Bunyi yang sangat memuaskan. Kemudian kami akan hidupnya dahulu. Jika anda perhatikan di sini, akan tidak ada sebarang butang, hanya terdapat bahagian atas saja, nanti saya akan ceritakan. Dan anda dapat lihat ini mempunyai skrin yang agak besar. Dan sebelum itu kita akan lihat di bahagian sekelilingnya terlebih dahulu. Di bahagian atas ini adalah satu butang, adalah untuk menghidupkan dan juga mematikan peranti ataupun skrin. Kemudian ini adalah cut out ataupun keratan untuk pop-up kamera. Lubang untuk bicara audio. Di bahagian kanan tidak terdapat sebarang butang kerana ia menggunakan satu teknologi yang dipanggil touch sensitive, yang mana jika anda menekannya ia akan mengesan tekanan tersebut. Terdapat 3 butang kuasa, butang arah suara, terdapat 2 butang arah suara. Kemudian di bahagian bawah, ini adalah untuk talam SIM, untuk meletakkan SIM ke anda, USB Type-C dan juga pembesar suara. Baiklah, di bahagian kiri pula tidak mempunyai apa-apa, dan ada sebabnya ia tidak meletakkan butang kerana ia menggunakan skrin sejenis yang baru, iaitu dipanggil oleh Vivo, iaitu waterfall display sebesar 6.89 inci jika anda boleh lihat. Dan ini adalah indikasi bahawa butang yang boleh digunakan untuk melalas suara dan juga menekan untuk contohnya seperti menghidup dan mematikan peranti, anda boleh lihat di sini. Dan ini adalah boleh dikatakan peranti yang hampir tidak mempunyai butang, ataupun anda tidak menjangkakan mempunyai satu butang pun kerana ini terletak di bahagian atas untuk menghidupkannya. Anda boleh lihat ketika saya menekannya. Dan antara yang menariknya juga adalah ini menyertakan bateri sebesar 4500 mAh, dapat bertahan dengan lebih lama, terutamanya apabila menyokong rangkaian 5G tersebut. Dan kami akan mengujinya, melihat bagaimanakah kepantasan untuk peranti yang mempunyai sokongan seperti ini. Jika anda seorang gamer sejati, anda mungkin berminat dengan prosesor yang ditawarkan, iaitu Snapdragon 855 Plus. Ini boleh dikatakan antara peranti yang tidak mempromosikan sangat seperti gaming kerana lebih mempromosikan seperti estetik yang diberikan,
iaitu waterfall display dan RAM sebesar 8 hingga 12GB storan sepantas 3.0 256GB. Di bahagian belakang anda boleh lihat ini adalah kamera, tiga kamera iaitu 64MP sensor yang baru diumumkan juga, 13MP sebagai ultra wide dan 13 lagi adalah bertujuan untuk telefoto. Tidak ada depth sensing camera tetapi ini lebih kepada software untuk buat portrait mode kali ini. Di bahagian hadapan pula, anda mungkin tidak nampak kerana saya telah pun memberitahu kepada anda terdapat pop-up camera di bahagian hadapan. Untuk menghidupkannya, saya akan tunjukkan kepada anda dengan pergi kepada kamera dan beralih kepada kamera hadapan. Anda akan dapat lihat ini adalah kamera 16MP sejenis boleh dikatakan wide juga kerana saya dapat melihat segala background di bahagian belakang saya. Untuk tujuan video ini, kita akan cuba dahulu gambaran selfie di hadapan dan kita akan buat portrait mode. Dan saya dapat lihat kualitinya boleh tahan juga, tapi saya terlupa juga untuk mematikan beauty mode. Tetapi anda dapat lihat gambarnya cukup flawless untuk seorang lelaki seperti saya ini. Selain daripada itu, Vivo Nex 3 ini juga menawarkan perimbas jap jari di bawah skrin. Anda tidak dapat lihat buat masa sekarang, tetapi untuk tujuan ini tu saya akan tunjukkan kepada anda pada skrin anda sedang lihat. Kemudian selain daripada itu juga, ini juga turut mempunyai Face ID. Tetapi saya tidak menyarankan anda untuk berbuat demikian kerana ianya kurang secure seperti yang menggunakan optical fingerprint scanner di dalam skrin tersebut. Seperti yang saya cakapkan tadi juga, ini adalah peranti 5G dan juga menggunakan chip pemrosesan yang memfokuskan grafik Snapdragon 855 Plus. Jadi ini agak sesuai untuk mereka yang suka ataupun memfokuskan permainan seperti pemuah. Ia dapat, ini terdapat di dalamnya vapor chamber untuk menyejukkan peranti apabila ia menggunakan ataupun menyebarkan kepanasan apabila anda sedang bermain. Bagi kami, peranti ini sudah cukup berkuasa dan sudah cukup moden. Ia mempunyai rekaan yang nampak agak lifestyle, sangat lifestyle, dan spesifikasi yang ditawarkan sangat menarik dan sangat berkuasa. Kemudian keupayaan kamera yang diberikan juga 64MP. Tetapi untuk skrin seperti ini, jika anda perhatikan pada Huawei Mate 30 Pro, ia mempunyai fungsi lebih kerana Vivo nampaknya hanya meletakkan satu, boleh dikatakan satu display yang akan dipaparkan apabila anda memainkan lagu contohnya. Ia akan memaparkan satu melodi ataupun wave di bahagian sisi ini untuk mencantikkan ketika anda mendengar lagu. Akan tetapi itu adalah bagi kami ini agak sedikit gimmick. Walau bagaimanapun, kami teruja dengan perubahan seperti ini. Apa yang Vivo sedang buat, apa inovasi yang mereka telah lakukan agak menarik perhatian kami untuk terus menggunakan peranti Vivo Nex 3 5G. Jadi itu sahaja yang kotak bersama kami di Amans. Kami belum menerima sebarang harga rasmi untuk ini, tetapi jika ada, kami akan sertakan pada skrin yang anda sedang lihat. Seperti biasa, adakah anda teruja dengan Vivo Nex 3 5G? Adakah anda akan membeli sebuah peranti yang menyokong rangkaian 5G tetapi tidak mempunyai sebarang rangkaian 5G kerana hanya ujian sahaja buat masa sekarang? Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.